Beneran deh gak bisa berpaling dari kue satu ini. Rasanya enak banget, teksturnya juga lembut. Cara bikinnya gampang banget, tinggal diaduk-aduk aja. Pokoknya simple banget. Ini cocok disuguhkan untuk acara arisan maupun untuk acara kumpul-kumpul keluarga. Dijamin deh semuanya pasti bakalan suka. Oke, sekarang langsung aja yuk kita ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan 200 gram gula merah atau gula aren. Kemudian kita sisir dulu gula merahnya ya, supaya nanti lebih mudah larut. Kalau gula merahnya sudah disisir, masukkan ke dalam pan. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir atau sesuaikan dengan selera. Kalau suka manis boleh ditambah. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, 3 bungkus agar-agar bening atau tanpa rasa tanpa warna. Ini satu bungkusnya ukuran 7 gram ya, jadi totalnya 21 gram. Lanjut tambahkan 200 ml kental manis putih atau setara dengan 5 saset kental manis ukuran kecil. Dan untuk airnya masukkan 800 ml. Kalau semua bahan sudah masuk, aduk-aduk sebentar. Nah, kalau sudah tercampur, pindahkan ke kompor dan kita masak sampai gula merahnya larut. Ini sambil aku aduk terus ya, supaya gula merahnya lebih cepat larut. Nah, ini gula merahnya sudah larut. Sekarang kita pindahkan adonannya ke panci lain sambil disaring ya, supaya tidak ada kotoran atau ampas dari gula merahnya yang ikut masuk. Setelah itu tambahkan 400 ml santan kental. Ini aku pakai santan instan ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan perasan kelapa langsung juga boleh. Gunakan 1 butir kelapa dan ambil santan kentalnya aja ya. Oke, kalau santannya sudah dimasukkan semua, nyalakan kembali kompornya. Dan ini kita aduk sampai tercampur. Kita masak sampai benar-benar mendidih ya. Kita masak sambil terus diaduk ya, supaya santannya gak pecah. Kalau sudah mulai mendidih seperti ini, jangan dulu langsung diangkat ya. Ini kita masak dulu 2-3 menitan supaya benar-benar matang atau benar-benar tanak. Nah, setelah dimasak sekitar 2-3 menitan, baru kita matikan api kompornya. Lalu diaduk dulu sebentar ya, supaya uap panasnya sedikit berkurang. Setelah itu kita angkat, kemudian masukkan ke dalam loyang yang sudah disediakan. Ini aku pakai loyang tuleban ukuran 20 cm. Loyangnya sudah dibasahi dengan air minum, supaya nanti lebih mudah dikeluarkan. Nah, ini kita masukkan secara perlahan aja, pakai bantuan sendok sayur seperti ini ya. Kalau sudah dituang semua ke dalam loyang, kita tunggu sampai dingin ya. Kalau udah dingin, baru kita masukkan ke dalam kulkas supaya nanti hasil puding atau dodol agar-agar gula merahnya gak berair. Nah, ini udah set, langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Jangan lupa disematkan tusuk gigi ya, supaya lebih mudah keluar. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, cantik banget. Ini tinggal kita potong-potong aja sesuai selera.
Langsung aja kita coba. Ini untuk teksturnya terlihat lembut banget. Rasanya juga enak banget, manis, gurih, wanginya juga enak. Perpaduan gula merah dan santan pokoknya mantul. Ini sangat cocok ya dijadikan suguhan untuk acara arisan maupun untuk keluarga di rumah. Ini juga bisa dijadikan ide jualan. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.